Tribuners, kembali lagi di rubrik Ekspresi Putih Abu-Abu. Dan kali ini Tribun Jogja kedatangan tamu dari SMA mana nih? SMA Negeri 10. Dan yang sebelah sana ada dari SMA Negeri 7 Jakarta. Katin aku, bukan sana. Nah, kita akan berjalan-jalan melihat keseruan mereka membuat rubrik Ekspresi Putih Abu-Abu. Ya, kita lihat di sini ya. Halo, dia lagi ngapain di sini? Bikin yel-yel. Buat apa? Buat nanti kalian mau ada. Oh, kapan? Kan ya. Lah ini dah. Yel-yelnya mana kalau gitu ya? Yel-yelnya mana? Aja pas bareng-bareng. Oh, pas bareng-bareng. Temen-temennya mana emang? Masih sama layout. Jadi yang lainnya bikin layout, bikin berita, karena bikin yel-yel. Iya. Sekali ya. Maaf kalau kayak gitu ya. Terus di sini kan bikin ini nggak bikin ya, apa bikin artikel atau apa gitu nggak? Iya. Apa bikin artikel tentang lestarikan budaya alam Bipa. Oh, lestarikan budaya alam Bipa. Bipa alam Bipa. Bipa tuh Bineka Pancanaka. Oh iya. Yang ngomong-ngomong belum kenalan ya, kita lupa. Kenalan tuh dari sebelah sana siapa? Ya, nama aku Nadira Ferita dari SMA. Kelas? Kelas 11. Kelas 11. Nama aku Ulfa. Dari SMA 10, kelas 10. Nama aku Diva dari SMA Negeri 10, kelas 10. Kelas 10 sih. Ini tayang dua tanggal kapan ya? 10. Antara 20 atau 21 April. 21 April itu hari apa ya? Sabtu ya? Sabtu. Sabtu. Nah, terus kalau kalian bikin artikel, yang lainnya itu ngapain? Kalian udah bikin artikel, dia yang lainnya ngapain itu? Itu ada yang ngedit. Kan menyiapkan bisa kata-katanya masih dia. Oh, iya. Terus ada yang nge-layout juga. Jadi kan kalian bikin tentang lingkungan apa, Biba? Iya, kan kalau SMA 10 kan kayak di tengah-tengah lingkungan budaya gitu kan. Jadi kami kayak setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu kayak ada ekstra wajib batik gitu. Itu ekstra apa masuk dalam mata pelajaran? Ekstra. Ekstra tapi wajib gitu masuk nilai berapa? Ekstra oh masih laut. Terus berarti semuanya berarti wajib gitu ya. Batiknya yeah. Batik. Batik tulis. Batik tulis. Ya. Harinya berapa sih siswanya? Siswanya itu dibagi per kelas gitu. Oh, dibagi per kelas. Ya. Berarti enggak setiap Senin aku, tapi tiap kelas dibagi hari apa, hari apa ya. Gitu ya. Terus itu kalian di artikel itu diceritain waktu cerita tentang apa artikelnya? Ada tentang puisi, ada profil alumni juga. Hah? Abis itu ada tentang siswa yang ya, lomba-lomba seni juga, sama yang tadi yang melestarikan budaya ala SMA. Terus itu kalian bikin sendiri bertiga ini satu artikel apa gimana? Enggak, bagi satu orang satu. Bagi-bagi tugas. Bagi-bagi tugas. Udah selesai, udah diedit belum sama redaktornya atau udah gimana, udah beres apa gimana? Udah beres tapi masih diedit lagi. Iya, edit lagi. Ceritain dong kesannya kalian selama ini bikin aset, gimana nih seruannya? Serunya sih tambah banyak temen juga. Iya, tambah banyak temen, terus tambah bisa sharing gitu. Iya, bisa sharing sama teman-teman yang seneng nulis juga gitu. Kalau di eskul, eskul di sekolah kalian berarti ada eskul jurnalistik? Iya. Tim yang kesini berarti jurnalistik juga ya? Iya, jurnalistik. Apa namanya kalau jurnalistiknya SMA Negeri 10? Jurnal BIPA. Jurnal BIPA. Itu nanti wujudnya dalam bentuk koran, majalah, tabloid, mingguan, buletin atau apa itu? Iya, kita buletin. Jadi setiap semester itu kita dari tim jurnal BIPA itu selalu nanti bikin buletin. Jadi artikel-artikelnya juga yang bikin kalian ya. Tapi lebih lingkupnya beritanya lebih ke sekolah ya. Iya, ke sekolah-sekolah. Udah bikin jadinya belum nih? Penasaran kan ya Tribuners ya? Ngapain sih ketawa? Penasaran enggak Tribuners ya? Mau ditandingin kapan ya? Temennya lagi yang lain mana sih? Yang mana? Ayo temuin. Yang lagi ini kita pintip dulu yuk, gimana keseruannya bikin layout. Assalamualaikum Mas, mau ganti bentar, ini lagi bikin layout ya? Enggak. Kenapa sih yang jawab sih? Saya tanya sama mereka. Enggak, udah ini siapa namanya nih? Mas, cari tuh. Oh, ini. Oh, lagi seru deh di kamera mereka tuh ditunjukin tuh. Ini aja. Masih ganteng itu. Lala. Bentar. Yang ini dilihatin coba, yang ini. Gak usah.
ini orangnya. Jadi ini ngapain? Karena dia lagi sibuk diceritain dong, Mas, ini ngapain? Oh, ini ceritanya mau ngedit foto masternya dulu. Dia kan maunya ini fotonya di crop. Oh, orang-orangnya doang ya, background-nya. Cuma diambil ya. Objek utamanya doang. Kayak susah sekali ya. Ini baru belajar pertama. Oh, jadi sudah lumayan mencoba untuk pertama kali. Berarti kalau gitu yang bikin lewatnya dari siswa sendiri? Untuk awal mungkin baru diarahin. Nanti pertemuan kedua baru mencoba ini. Mereka semua yang ngerjain. Kalau kamu namanya siapa? Alis. Alis bikin layout apa bikin apa? Ya buat yang artikel utama sama editor. Sama editor. Artikel utama itu mana tadi? Nah, jadi kan ya yang batik itu tadi. Yang batik. Iya. Di fotonya ya batik. Iya, di fotonya. Tapi ekskul kalian yang batik itu ya. Iya. Ini siapa namanya yang lagi ngedit nih? Ave, gimana Ave? Susah nggak? Susah. Susah ya, harus apa nih teliti? Oh ya. Tapi seru nggak nih? Seru. Jadi itu nanti background yang belakangnya hilang gitu ya? Bisa bolos. Wawancara mentor lah. Oh ya mentornya yang ini apa yang ini? Ini. Katanya mentornya. Ya kan mentor cuma layout, kalau biar keseluruhan. Oh iya mentornya doang. Ini nih. Mas Gil. Apa? Kalau mau ditanya ini. Gimana nih melihat siswa-siswa yang baru pertama kali ya katanya ya belajar apa ya? Kalau secara tulisan mereka sudah cukup baik. Cuma memang masih ada beberapa yang harus diperbaiki. Perbaiki. Apa nih? Ya semacam penulisan huruf besar, huruf kecil. Tentang kecil-kecil hal-hal kecil. Tapi secara materi mereka sudah bisa membuat penulisan secara runtut. Secara kalau untuk awal sudah. Oke lah. Kalau itu kan tulisan, kalau dari segi layoutnya sendiri, desain yang mereka bikin ini gimana nih? Pertama kali. Katanya juga ini pertama kali nyoba ya? Lalu sudah cukup lancar ini baru pertama. Kenapa ketawa deh mas? Ini layoutnya nanti yang bikin siswa apa dibantu dari? Yang bikin tetap siswa, kita hanya mendampingi aja. Kamu sendiri banget mau bikinnya deh. Iya, nggak ada yang lain temennya. Berarti kamu bikin naskah, semuanya bikin naskah. Semua bikin ya. Naskah. Oh, berarti yang satu ya lewat cewek. Wah, keren. Saya bantu doa aja. Bantu doa. Ini pemerintahnya. Udah sekarang doa aja terus. Pemerintahnya siapa pemerintahnya? Ini ya. Oh, sama pemerintah. Pemerintahnya. Wah. Bisa apa tribunersnya tuh loh, pada mau kenalan tuh loh. Halo tribuners. Halo tribuners. Halo tribuners. Nah, ini ternyata pemerintah. Permatnya mana? Tiba ya namanya. Yeah, dia salah satunya layout cewek sendiri. Cewek sendiri? Itu maksud aku layout dulu pak, gitu ya pak ya. Tidak sendiri kan ya? Iya. Kalau kamu bikin, kenapa nggak ada temannya yang bikin layout? Sebenarnya ada satu, tapi dia nggak bisa ikut. Oh, kamu nemenin di sini ya? Karena dia nggak bisa ikut, kamu nemenin. Cuma dia aja. Oh, coba lihat. Kirain dia mau ikutan nemenin ya. Nah, kita mau lihat lagi nih, masih di satu sekolah. Yang asik mengerjakan itu di masa. Jadi masih nih. Kita akan melihat satu sekolah dari SMA mana nih? SMA 7 SMA Negeri 7 ya. Maafkan ya. Ya. Aduh, itu dulu. Kita akan melihat ini mereka lagi bikin artikel buat tayang tanggal berapa nih? Sabtu. Ini Kartini. Oh iya, tanggal 21 besok Kartini Kartini ya. Jadi kalau gitu boleh kenalan dari sebelah sini dong sampai sebelah sana. Kenalan satu, namanya siapa? Iya. Nama aku Rai. Halo Rai, siapa Rai? Rai. Halo Rai. Halo, aku Auni. Auni. Saya Kama. Siapa? Kama. Kama. Hai, aku Maura. Maura? Aku Anindia. Oh, Anindia. 1, 2, 3, 4. Berapa orang nih kalian? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Hah? 5, 5, 5, 5, 5, 5. Semua ya? Di belakang. Oh, udah bagus. Oh, boleh ceritain dong kalian buat tanggal 21 itu kan tentang hari Kartini. Isi artikel-artikel yang kalian bahas sih semuanya tentang Kartini atau mungkin ada artikel lain? Enggak semuanya menyangkut tentang Kartini. Jadi yang berkaitan tentang Kartini itu headline sama ilustrasi utamanya. Kalau yang lain itu enggak menyangkut tentang Kartini. Nah,
Kalau yang bikin di sini semuanya bikin artikelnya atau ada yang bikin? Ada yang bikin ilustrasi. Hmm? Ini bukan? Iya. Oh, ditunjukin ini. Ini bikin siapa? Kamu. Ya. Ini berarti tulisannya terbuat dari gambar ya? Jadi cat air apa gimana? Cat air. Terus nanti ini diaplikasikan ke seperti itu ya? Iya. Lihat, dia bikin ilustrasinya. Udah ada di situ ternyata. Udah ada. Terus? Memretnya mana siapa, Mel? Memretnya mana? Ini. Oh, Kama. Kama kan namanya? Iya. Ya, Kama jadi pemret ini. Kalau untuk artikel besok apa tadi selain hari Kartini, ada juga inspirasi alumni. Inspirasi alumni itu ceritain tentang alumni itu gimana? Iya, jadi itu kita nanyain kesan pesan salah satu alumni SMA 7 tentang pengalamannya dia selama dia di SMA Fan. Terus ada juga warta sekolah, jadi kita ngangkat event kita yang paling baru yaitu lomba baris berbaris berarti awi bakta. Kapan itu lomba baris? Awal April. Ini bulan apa ya? Ini bulan pertengahan April. Oh, berarti udah kemarin udah terlaksana ya. Yeah. Ada nanti di artikel itu ya. Ada. Selain itu juga ada apa lagi? Ada juga humor, ucapan humor. Ucapan? Ucapan humor. Oh, ucapan humor. Dengarku ucapan humor. Ini kalian bikin artikelnya sendiri atau gitu, baru bagi tugas? Iya, bagi tugas. Bagi gimana nih? Cekain dong sebenarnya bikin artikel di sini gimana nih kesana? Om dulu sebagai pemretnya. Iya, agak gimana ya kan? Bingung juga soalnya kan saya udah kepikiran. Aku mau nulis ini gini-gini, tapi kan pasti ada, oh ini udah gak seru nih, harus diganti lagi kayak gitu. Dan kalau bagianku kan aku yang nulis inspirasi alumni, itu sempat ada masalah pas kontak sama alumninya, tapi syukurlah udah bisa berjalan dengan lancar dan artikelnya pun. Kalau SMA ini sendiri punya ekskul jurnalistik nggak? Iya. Kalau dibilang ekskul juga nggak sih, tapi ada gitu ya, ada bulan komunitas jurnalistik itu kalian nerbitin jurnal, kalian nerbitin majalah, buletin atau apa gitu? Jadi kita nerbitin majalah namanya Berata, biasanya itu terbit ketika tahun ajaran baru. Jadi pas rapotan itu ya? Iya. Kalau pas kalian terima rapot, dapat buletin ya? Itu berarti isinya seputar tentang sekolah, manajemen sekolah. Berapa sih jumlah siswanya yang ada di komunitas ini? Apa Berata ya? Iya, Berata. Berata. Kalau misalkan cuma 5, masa bikin artikel sama atau teman-teman lain? Kalau kita sebenarnya lebih dari 5 ya, tapi kalau prinsip kita itu bukan kuantitas tapi kualitas. Jadi kita kerja dan kita niat. Jadi teman-temannya selain kalian masih ada yang masih ada. Mau diperolehin dia. Kalau misalkan di sekolah gitu ada di khusus kumpul buat bikin itu tadi buletinnya nggak sih di sekolah? Sebenarnya aslinya itu Jumat, tapi karena banyak kesibukan juga akhir-akhir ini, jadi pokoknya kita selagi ada waktu slow, bakal kita manfaatin untuk rapat, bahas. Ini kalian semua kelas 10 atau 11? Aku sama kalian kelas 11. Ini yang kelas 10. Nih, kalian ada di sini bikin art yang gak? Atau di sini ada yang belajar bikin art? Iya, kamu mau bikin art itu di situ atau bikin di sini? Aku bukan orang yang asli bener. Tadi itu dapat di scan atau gimana? Tadi di scan langsung taruh edit situ apa itu kamu bikin artnya di situ pakai di scan kan kalau ini 10 punya ya kan kamu yang jalan lagi kita akan melihat di dalam itu udah siap belum ya. Terima kasih ya, sudah bergabung. Jangan lupa tanggal berapa? Tadi satu beli Koran Tribun karena ada ekspresi Putih Abu dari adik-adik SMA Negeri 7 Yogyakarta. Tepuk tangan dulu deh. Kita akan menagih biar dia lihat. Ya, udah siap belum ya? Ayo, tunggu bersama ya. Ya, udah siap? Mau ketawa ya? Ayo, ayo.
belum. Bagus. Tapi harus semangat. Ini pakai lagu apa sih kalian? Oh iya. Tapi nyanyi ya kalian ya. Kalian ada ketakutan kan? Temen yang lain? Gak ada dengerin kok. Mana ya temen yang lain? Lagi pada sibuk. Yuk. Ini Tribuners, kita akan dengarkan yel-yel dari mereka. Udah siap? Ya, 1, 2, 3. Ini gak kompak, ini namanya juga yel-yel ya, harus kompak. Teman-teman yang lain deh. Teman-teman SMA berapa nih? SMA 7. SMA berapa nih? 10. Gajak, bentar ya, aku panggilkan ya. Mas, aku pinjam dulu bagi yel-yel ya. Ini yel-yel ya. Ya. Kasihan teman-teman udah bersemangat nih. Ayo, ya. Apa enggak? Belajar dulu biar kompak. Aduh, ini sudah siap belum? Ya. Selanjutnya, dadah. Selesai.